Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Black Clover Mobile. Di video kali ini, gue bakal nge-share 3 gift code terbaru dan semoga aja bisa semuanya. BTW, gue juga baru aja dapet Noel karena baru selesai semua misinya. Langsung aja kita ambil dulu Noelnya. Let's go. Ini gue masih belum gacha nyampe PT ya. Rencananya sih gue mau gacha sampai PT untuk banner season 2. Tapi nunggu di tanggal 25 terlebih dahulu. Baru nantinya kita gacha di banner season 2. Oke, langsung aja sekarang kita bakalan coba redeem gift code. Ke bagian setting dulu. Jangan lupa copy ID kalian. Ke gambar toa. Geser ke bawah kupon redemption. Kayaknya sini gak bisa di copy manual ya untuk ID-nya. Dan untuk gift code yang pertama, BCM Pinoy Tech Saga. Kita coba redeem. Operation complete berarti berhasil. Kemudian gift code yang kedua, ini gue baru aja coba redeem ternyata bisa. BCM Christmas Gift. Oke, seperti ini untuk gift code yang kedua. Dan yang terakhir ada BCM S2 gift. 1. Iya, this code cannot be used in current region. Berarti ini gak bisa di redeem di region Asia ya. Entah, mungkin cuma bisa di Eropa doang. Tapi yang jelas 2 gift code berhasil semuanya. Kita coba lihat dulu hadiah yang kita dapat. Ada lumayan lah ya. Dan sekarang gue bakal coba nge-build Noel dulu karena udah disiapin semua item-itemnya. Oke, ini dia. Naikin level. Level 60, nice. Kemudian tinggal di rank up. Let's go. Bonnya harus oke, level 4 ya. Tenang, kita nggak perlu farming lagi karena udah disiapin juga ini. Let's go. Sekarang kita promote ke UR. Oh ya, sekarang udah ini juga ya, berlangsung squad challenge. Nanti kita bakalan coba lihat. Nah, sekarang Noelnya udah gua upgrade dan juga dipasangin gear. Sementara kayak gini aja dulu. Magical attack ada 27.000, critical rate 27.9, critical damage 63.6, speed 106, penetration 106. Yah, gua pengennya dapat yang advance ya. Kurang lebih seperti ini aja dulu. Magical attack-nya bagus banget, critical damage juga bagus, tapi sayangnya bukan ya advance. Ini juga lumayan bagus ya. Ini juga persentase-persentase semua. Magical attack ini yang paling bagus. Magical attack, critical rate dapat, attack-nya juga dapat, tapi tech gak agak kurang sih ya. Critical damage-nya mantap juga. Ini HP, andaikan defense bakalan tambah mantep lagi. Di bagian aksesoris, ini menurut gua masih jelek banget ya. Statnya dapet defense. Ini defense juga, attack, critical resist. Dan yang satunya critical damage 2%. Tapi lumayan lah ya, dapetin defense juga berguna. Sebentar. Defense 3000 doang, 3700. Oke, sekarang kita bakalan coba test battle dulu di arena. Pakai hero buff William aja ya.
untuk sementara. Nah, ini ada Noel juga. Kita coba adu Noelnya. Nah, itu. Misi selesai di bagian squad challenge. William, gue pakein kartunya Sally. Langsung kita buff. Noel, increase speed, increase attack, dan juga increase all attack. Itu all attack didapat dari kartunya Sally. Kemudian skill 2 dulu untuk Noel diri sendiri. Biar dapat barrier yang counter attack. Tadi berapa ya? Berhubung dia masih ada imun, kita serang biasa aja dulu. Counter attack. Aduh, nggak critical anjir. Jelek banget ya serangannya ya. Masih agak kurang. Masih jauh dari kata mantap cuy. Jebret. Extra turn. Serang Noel dong. Oke. Kena kau semuanya. Rata 2. Kemudian coba kita ultimate. Jebret. Yah. Masih agak kecewa. Padahal ini hijau ya. Oke, tambah counter attack lagi. Padahal itu barrier yang bisa counter attack masih belum habis ya. Tapi kalau ada William, emang bisa dapetin tambahan lagi sih counter attack-nya. Kita coba ya dulu. Buff yang ada, counter attack 1 turn, increase favor damage, blessing of water-nya masih ada juga. Increase magical attack. Kayaknya kurang critical damage apa kurang critical rate ya? Yeh, di stun. Emang itu counternya efek stun atau efek taunting? Efek taunting skill 2 yang nggak bisa dipakai ya kalau kena ke Noel. Masih jauh banget. Gimana kalau misalkan Noel kita pakein kartunya Yami? Sebentar ya. Kita coba ubah dulu. Soalnya si Yami kan dapat critical rate tuh efek pasifnya. Kira-kira work apa enggak? Kalau kita pakein ke dia. Ini skillnya masih kurang banget sih. Gua yakin tadi nggak sakit karena ini juga special skillnya belum gua upgrade sama sekali. Kekurangan resource ini ya. Jadi penting banget di upgrade juga tuh skill karena ngaruh banyak ya. Kita pakein skillnya Yami. Karena pasifnya juga bagus ya. 2,9 increase critical rate. At the end of an ally's turn. Jadi setiap kali teman kita yang duluan lebih jalan. Bakal nambahin critical rate untuk si Noel. Ini kalau ditambahin hero-hero buff bakal mantap lagi sih. Sebentar ya. Gue udah nge-build Valtos juga. Tapi dia masih UR teman-teman. Gimana kalau pakai Vindal dulu aja kali ya. Sebentar. Kita coba pasangin gear untuk si Vindral. Atau Sally. Coba Sally aja dulu. Tes ke arena lagi. Semoga aja Sally-nya itu lebih duluan dibandingkan Noel ya. Wow. Ini sih gokil lah. Cuman takutnya nanti. Oh enggak. Coba aja lawan. Lotus, Mars. Oke, kita nggak usah pakai Lotus berarti. Aduh, Sally-nya kartunya gue pasangin ke ini lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung testing aja dulu. William pasti jalan duluan sih. Kita lihat dulu speednya di sini. Oke, Sally menang. Noel menang. Berarti kita skill ke dia dulu. Karena si Sally-nya menang speed juga ya. Nah, ya.
Jadi nggak jalan duluan dong. Oke, nggak apa-apa deh. Yah, gue salah ya barusan ya. Ulang, 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 ulang. Aduh, kalau diulang, mati nih gue. Salah barusan ngasih shield. Harusnya ke Noel lagi, bos. Jadi yang counter attack malahan ini. Wurr. Jir, sakit lagi dia. Kita kasih di buff dulu, masuk nggak kira-kira? Oh, masuk ya. Noel langsung kita ultimate. Wurr. Bosan berapa di make-nya ya? Yah. Mau mati dong Noel gua. Gelo, gelo. Counter attack. Let's go. Nice. Gitu dong. Salah tadi ya. Kasih shield dulu ke Noel. Nah. Mantup. Ini wajib di-buff sih ini Noel. Biar jadi makin mantap lagi. Karena magic attack-nya baru 27.000 teman-teman. Nah, itu baru lebih berasa. Tank aja barusan disikat sama dia ya. Setengah darah langsung. Coba kita battle sekali lagi. Tadi kesalahan sih. Ini Leech dan juga Raya, tapi tanpa buff. Dia nggak main cepet-cepetan. Coba ya. Kita battle lawan dia. Bisa nggak kira-kira? Nge-counter pakai barrier counter attack. Kita menang speed. Oke. Kalau dikasih Sally, nggak mantep juga sih ya. Oke, harusnya kena sih. Serinya malah kalah speed. Barriernya belum habis tapi musuh udah meringgui duluan. Ah, mantap, mantap, mantap. Ditambah counter attack lagi, jebret. Gak guna dong Sally gua. Karena belum jalan. Kalau mereka nggak main speed mah, kita aman ya. Harusnya kalau bawa si siapa tadi, Leech dan juga Raya, dia harus main speed, main full speed. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.